Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Kali ini saya ingin apa ya? Menguak kembali yaitu tentang berita, yaitu tentang apa ya? Almarhum Bintang Bagas Maulana, yaitu santri asli Banyuwangi ya, yang tewas terbunuh oleh 4 rekannya di pondok pesantren Kedigri. Nah, kali ini sebentar lagi genap 100 harinya almarhum Bintang Bagas Maulana. Saya mohon doanya dari kalian saudara semua penonton dan subscriber semuanya untuk mendoakan almarhum Bintang Bagas Maulana. Semoga almarhum diterima amal ibadahnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Sekarang tepatnya hari Senin ya, tanggal 27 Mei 2024, saya berada di pemakaman umum, yaitu yang dimana almarhum Bintang Bagas Maulana dimakamkan di area sini. Dan kali ini saya ingin memanjatkan doa khusus almarhum, semoga diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya. Beginilah ya, saya berada di makam, saya sendirian karena saya juga barusan silaturahmi ke Mbah Nang ya, di tempat tinggalnya almarhum semasa hidupnya. Saya sekarang berada di makam sendirian. Saya ingin berdoa buat almarhum dan saya mohon berkahnya buat semuanya yang menonton video ini, semoga diberikan keberkahan dan juga saya diberikan lancar rezeki, sehat walafiat dan panjang umur buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebentar lagi insya Allah kurang lebihnya 4 hari atau 5 hari ke depan ya, genap 100 harinya, nanti saya insya Allah juga ikut ngaji di rumahnya ya, mendoakan beliau. Bagi kalian yang belum tahu silahkan datang di pemakaman sini ya. Ini sudah dikasih tulisan nih ya, Jalan Makam Bintang Bagas Maulana ya. Untuk yang menonton video ini jangan lupa untuk mendoakan ya. Ini saya sendirian loh ya, nggak ada teman saya di sini. Itu bawa motor kayak gitu loh. Saya juga barusan mencari pakis di sini ya. Dan saya sekarang sendiri ingin berziarah mendoakan di sini. Bagi yang barusan menemukan channel saya, yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen, dan share ya. Dan saya ucapin terima kasih. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan. Ini ada apa nih ya? Kok belum tahu? Oh, bungkusnya minyak wangi ini. Ya. Ini di sini ada apa ya? Ada sapunya. Saya ingin nyapu-nyapu dulu di sini ya. Oke, saudaraku semua, saya mau berdoa dulu di sini ya. Semoga almarhum Bintang Bagas Maulana diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya.
Ya, saudaraku semua, saya ucapin terima kasih yang telah menonton video ini. Yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih. Dan yang belum, mohon untuk di-subscribe, like, comment, dan share ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, saya mohon doanya buat almarhum Bintang Balkis Maulana. Semoga diterima amal ibadahnya ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya, saudaraku semua, saya akhiri sampai di sini dulu ya, karena saya sudah mendoakan almarhum Bintang Balkis Maulana dan juga Mbah Buyutnya ini. Ini Mbah Buyutnya juga ini. Ya wes, sekarang mau pamit dulu, saya mau beranjak pulang ya, karena rumah saya ini jauh dari sini. Berkisar 30 km dari rumah saya ya, karena saya ada keperluan sama Mbah Neng tadi. Ya wes, saya akhiri ya, saudaraku semua. Ini saya sudah dekat di ada baru di sana juga ada orang tuh. Orang atau siapa? Oh, orang juga itu. Oh, orang berziarah barangkali ya. Itu jauh enggak kelihatan ya? Itu. Tuh ada orang kan di pondok itu. Kelihatan berjilbab merah tuh ya. Nah, itu. Itu orang juga itu ya. Tak kirain siapa, takut saya enggak ada teman sih, ada orang-orang itu barangkali berziarah juga. Yes, saudaraku, saya ucapin terima kasih sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.